betapa sedihnya hati ini tatkala umat Islam yang jumlahnya 87,1% di negeri ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hati ini. Ternyata yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan kita, kalau kelak umat Islam akan berjumlah banyak, lakinnahum ghusaun ka ghusais sayl. Tapi umat Islam tidak memiliki bobot. Dia seperti buih yang diombang-ambingkan padahal jumlah mereka banyak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh kalian yang jumlahnya sedikit, mereka tidak lagi takut kepada kalian. Allah cabut. Allah yang mencabut. Kenapa? Karena pada hakikatnya musuh-musuh kita itu lemah. Tapi karena kitanya yang jadi lebih lemah, maka mereka bisa mengalahkan umat Islam. Wala yakhzifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian wahn. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa bukti cinta dunia? Mungkin sebagian lebih suka membuka WhatsApp, sebagian lebih suka membuka Facebook, menghabiskan waktunya untuk dunia daripada untuk Al-Quranul Karim. Sehari satu lembar Al-Quran sudah capek dia baca. Tapi dia membuka Facebook satu jam, membuka medsos dua jam, menonton berita, menonton film berjam-jam. Dia lakukan itu. Pas giliran Al-Quranul Karim, hanya beberapa menit dari hidupnya dia berikan untuk Allah Jalla Jalal. Terus bagaimana solusinya? Menghadapi kehinaan umat Islam. Jumlahnya banyak, tapi dibantai di berbagai negeri. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَدْتُمْ أَذْنَابَ الْبَخَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Kalau sistem jual beli kalian itu inah, riba, negeri kita, masyarakat kita, riba itu masuk ke kampung-kampung. Masyarakat-masyarakat kecil hidup dengan riba. Sebagian rumahnya dengan riba, motornya dengan riba, mobilnya dengan riba, HP-nya dengan riba, bahkan sebagian pakaiannya dengan riba. Menjadi sebuah gaya hidup riba. Wa akhadtum adhnabal baqar. Kalian sibuk cari dunia. Kalian pegangin tuh ekor-ekor sapi. Sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan sawitnya. Dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah menimpakan kepada umat Islam kehinaan gara-gara kita. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan seperti ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baru ketika itu Allah cabut kehinaan. Tidak ada jalan keluar dari kehinaan ini kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke rumah Allah, kita bawa orang-orang menuju Al-Quranul Karim, kita pahami Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan ini, kita sampaikan kepada teman-teman kita di kantor, kita sampaikan kepada sahib-sahib kita yang ada di perusahaan, yang memiliki perusahaan, usahakan semuanya ketika azan dikumandangkan berhenti. Usahakan ketika menanti antara azan sama qomat, baca Quran. Ini usaha untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya satu cara, tidak ada yang lainnya. Kembali kepada agama Allah Jalla Jalaluh.